ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أشر المسلمين أعزني الله وإياكم Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, Bagi itu nikmat Islam, nikmat sehat ataupun nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya kita dapat datang berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Masyaallah muslimin. Kemudian salawat teriring salam adalah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di atas naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, usikum wa iyyaya nafsi bi taqwallah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. sebaik-baik bekal yang dengannya kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sia-sia. Tidaklah menciptakan kita tanpa maksud dan tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena ada maksud dan tujuan. Lantas apakah tujuan tersebut? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tujuan tersebut di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat Al ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertakwa kepadanya, agar kita mentauhidkannya dan kita mentaati perintah-perintahnya. Maka hadirin jamaah yang semoga Allah mengiyakan, barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang menyelisihi tujuan di balik penciptaannya dia, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya akibat-akibat buruk dari perbuatannya tersebut. Ma'asyiral muslimin, ya wa iya Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang sangat banyak akan bahaya dan juga akibat daripada dosa dan maksiat. Para ulama kita telah menggabungkannya dan sungguh betapa banyak mereka menulis tentang hal ini. Oleh karenanya khotib pada kesempatan khutbah kali ini akan akan menyampaikan kepada para jamaah sekalian enam akibat, enam dampak dari dosa dan perbuatan maksiat agar kita dapat semakin menjauhinya. Barangkali dengan ini kita lebih takut ketika kita akan melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa iyyakum. Akibat yang pertama dari perbuatan dosa adalah innal ma'siyata sababun lihirmanil hidayati wal ilmi. Sesungguhnya maksiat adalah penyebab kita terhalang dari hidayah dan juga kita terhalang dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an alladhina yatakabbaruna fil ard." Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang hak. Ketika seseorang melakukan maksiat, maka ini menjadi penyebab dia terhalang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi penghalang dari ilmu. Oleh karenanya, suatu hari Al Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Syakawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tali 'asi." Al Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Suatu hari aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi'a. Wahai guruku, sesungguhnya hafalanku buruk." Lantas gurunya, "Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi." Gurunya memberi nasihat, "Wahai Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat." Lalu gurunya ini berkata, "Wa'lam, wa ketahuilah Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat." oleh karenanya maksiat menjadi penghalang antara dia dengan ilmu menjadi penghalang untuk memahami ilmu maka barangkali di antara kita ada yang sulit di dalam memahami ilmu maka periksalah kepada amalan-amalannya Ma'asyiral muslimin azani wa kemudian yang kedua yang disampaikan oleh para ulama kita adalah innal ma'siyata tunadi ukhtaha sesungguhnya maksiat menyeru kepada maksiat yang lain ketika seseorang melakukan maksiat, maka dia akan melakukan maksiat lagi setelahnya. Kebanyakan seperti ini. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan, "Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyiati as-sayyiatu assayyi ba'daha." Sesungguhnya di antara ganjaran atas perbuatan baik seseorang adalah dia akan melakukan kebaikan lagi setelahnya. Dan di antara hukuman dari perbuatan dosa dia akan melakukan dosa lagi setelahnya. Wa amma kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadirin masyarul muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga. Bahwasanya maksiat dan dosa adalah penyebab yang menyebabkan hidup kita menjadi sempit. Yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Taha, "Man a'rada wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan Siapa yang berpaling menjauh dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak bahagia. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin jamaah yang semoga Allah muliakan yang keempat, akibat dari perbuatan dosa dan maksiat adalah maksiat dan dosa adalah penyebab terhalangnya rizki kita. Maksiat adalah penyebab yang dengannya rizki kita sempit atau terhalang. Sebaliknya, ketika kita melakukan ketaatan, maka ketaatan tersebut akan mendatangkan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna Kalau seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami sungguh akan bukakan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Allah juga subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min la Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa taala akan bukakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan akan mendatangkan rizki. Sebaliknya, dosa dan maksiat menjadi penyebab terhalangnya rizki dia. Oleh karenanya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abada la yuhramur Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rizki untuknya karena dosa yang dia perbuat. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Nauzubillahi min Oleh karenanya, barang, barangkali di antara kita ada yang sempit rizkinya di hari-hari ini, maka perbanyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat-maksiat -ma kepadanya. Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya yang kelima. Akibat dari perbuatan dosa dan maksiat adalah dosa dan maksiat menjadi sebab datangnya musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin ma kasabat aydikum wa ya'fu Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan karena dosa yang kalian perbuat. Wa ya'fu Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan banyak sekali dosa-dosa kalian muslimin azan ya wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yang keenam. Akibat dari perbuatan dosa dan maksiat adalah dosa dan maksiat sababun lihirmani toah, Penyebab seseorang terhalang untuk melakukan ketaatan. Dahulu orang-orang soleh terdahulu ketika mereka tidak dapat melakukan salat kiamul lail, salat malam, maka yang mereka koreksi adalah diri mereka sendiri. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Innal abada layudnibu dhamba fayuhrama bihi qiyamul lail. Innal abada bihi lail. Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, maka dengannya dia terhalang untuk melakukan sholat malam. Ketika seorang hamba banyak melakukan kemaksiatan, di siang harinya maka akan sulit baginya untuk melakukan sholat malam di malam harinya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Inilah beberapa sebab, beberapa akibat dan dampak buruk daripada maksiat dan juga dosa. Oleh karenanya marilah kita berhati-hati di dalam maksiat dan juga dosa. Dan tentunya kita pasti terjatuh ke dalam dosa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Namun kata Rasulullah, wa Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita banyak melakukan kesalahan sebelumnya, maka mulailah dari sekarang kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah li muslimina wal muslimat rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ma'ashir muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Di khutbah yang pertama Khotib telah menjelaskan Tentang akibat dan juga dampak negatif Dari perbuatan maksiat dan dosa Ma'ashir muslimin Sesungguhnya dosa banyak sekali macamnya. Dosa itu bermacam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada kesyirikan, ada kekufuran, ada maksiat yang kecil, ada maksiat yang besar. Dan di antara dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita dan kita harus berhati-hati darinya adalah kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Katakanlah wahai Muhammad, "Allahu ahad, Allah itu satu. Allah itu Esa, bukan tiga. Allah itu satu." Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Maka barang siapa yang mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, maka dia telah berdosa. Dia telah melakukan maksiat yang besar karena bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. muslimin azan ya Allah wa dan perkataan selamat natal sama dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan selamat natal, apalagi mengikuti perayaan-perayaannya. Karena selamat natal sama dengan selamat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak karena natal maknanya adalah selamat atas kelahirannya Yesus, kelahirannya Nabi Isa alaihi sebagai anak Tuhan. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk ikut-ikutan di dalam masalah ini. Kita memiliki akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi kita agama kita. Kita tidak boleh ikut-ikutan selamat nata tidak. Karena ini haram bertentangan dengan akidah kita. Maka jagalah lisan kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan mengucapkannya. Kita harus memiliki sifat barok. Berlepas diri dari kekufuran yang muslimin azani Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita bertobat dan beristighfar bila kita terjatuh ke dalam dosa. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأكيم الصلاة